tortilla ini tadi ya. Ini loh tadi kayak perata gitu. Buat dari tepung jagung. Ini hotel tempat kita nginep, Tuscan Garden Inn di Koreatown, Los Angeles. Kalau aku pribadi sih ini motel ya, bukan hotel. Typically bentuk-bentuk motel-motel biasa di Amerika itu seperti ini. Mereka kamar-kamarnya terletak di kompartemen atau bangunan-bangunan yang terpisah. Seperti ini. Dan sebenarnya jujur aku pribadi sih kurang terlalu minat untuk tinggal di tempat seperti ini. Tapi karena memang kita agak susah waktu itu booking untuk tanggal ini, jadi dapatnya kita di sini dan harga dia juga oke. Jadi kita mau coba lah, karena lihat di booking.com reviewnya bagus, foto kamarnya oke. Dan kenapa kita takut? Aku terutama, karena kalau kita nonton film-film Amerika tuh ya, yang orang biasanya jual obat-obatan terlarang atau mafia-mafia itu biasanya kan ada di motel-motel kayak gini nih. Tapi setelah kita di sini oke juga lah. Dan kita berani nekat itu karena review di booking.com bagus. Ya nggak bisa komplain banyak, karena juga harganya relatif murah untuk Los Angeles di momen dekat libur Christmas ya. Dan memang kalau dalam kamarnya sih oke lah, lumayan. Coba kita lihat ya. Yuk kita buka. Nok nok. Ya berantakan. Karena ada kita tidurin. Seperti inilah dia penampakannya. Oke lah, lumayan ya, lumayan. Tidak seseram yang aku bayangin. Coba kita lihat toiletnya. Juga oke lah, bersih. Ya ini Tuscan Garden Inn di Koreatown Los Angeles. Di video sebelumnya tadi kita cari makan dan akhirnya kita mau coba McDonald's, ternyata McDonald's-nya tutup juga. Akhirnya kita beli di Mart, namanya Food for Less. Kita beli Doritos, beli satu ayam penuh $6.99. Nanti kita makan sama tortilla ini tadi ya. Ini loh tadi kayak perata gitu. Buat dari tepung jagung. Baunya enak. Ya, dari yang awalnya mau coba-coba makan yang agak sedikit unik, makanan lokal, akhirnya dapatnya McDonald's, tapi itu pun juga tutup. Dan ini yang kita dapat di Food for Less. Oke. Selamat makan.